Jadi sebenarnya aku itu Oke, assalamualaikum sahabat TS. Kembali lagi di channel saya Ivan TS. Aduh, keringetan nih guys. Habis makan cilok sama minum air. Aku itu kalau makan cilok terus minum air tuh pasti keringetan. Aduh. Makasih buat kalian yang udah klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Makasih buat kalian yang udah support saya dari nol sampai sekarang. Bagi yang baru gabung di channel YouTube Ivan TS, jangan lupa diklik tombol like dan subscribe dulu. Dihitung sampai 5.000. 1, 2, 3, 4, 5.000. Kepaketung. Jadi di video kali ini aku mau jujur ke Ririn. Sesuai thumbnail dan judul pasti kalian sudah tahu dong. Jadi gak usah lama-lama deh, kita ini langsung jujur aja. Soalnya aku baca komen-komen kalian, jujur aja gitu. Ya udah, sekarang saatnya kita jujur. Semoga Ririnnya gak marah, semoga dia gak kecewa, semoga dia tetap baik-baik aja. Oke? Apakah kalian udah subscribe? Kalau belum, subscribe dulu dong. Tembusin 2 juta subscriber. Nah, bulan depan kayaknya kita pengen bikin konten nih di mana, di Jakarta atau di mana nih enaknya, coba komen di bawah guys. Kita tunggu dirinya datang. Pi, mau salawat dulu. Salat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه Salim. Oke guys, kita tunggu Ririnnya datang. Kepaketung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget ya? Aduh kaget. Ini beli di mana? Sana. Kan udah minum. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih, ngomongin masalah apa? Gak ada masalah sih. Banget sih. Hah? Stres banget sampai nggak mau dibahas lewat chat. Emang harus ketemu gitu? Iya, biar enak ngobrolnya. Kan kalau pakai chat lama gitu ngetiknya. Oke. Mas siapa datang? Dua orang. Siapa? Mana? Tuh. Mana? Bayangan. Bayangan dirimu. Kekasih bayangan. Kasih bayangan aku. Kekasih bayangan. Ya, mau ngomong apa? Mau ngomongin, tapi nanti aja deh, nanti aja. Aku kan mau nyanyi dulu, mau selawat dulu. Aku mau nyanyi dulu deh. Aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Gila, aku disuruh nunggu di sini ya di rumah lah.
menciptakan lagu. Kok pakai baju hitam lagi? Sama dong. Aku kan kebanyakan baju kaos hitam. Sama. Aku kebanyakan hitam, kalau enggak hitam putih. Ya, sama. Wih, sama. Yeay. Malah yang satu lemari itu putih, semua di atasnya hitam. Mm-hmm. Besar-besar lengannya ya, makanya diangkat. Enggak nyaman kayak gini tuh. Nah, gitu aja. Kalau gini kayak preman. Berani kamu sama saya? Salah ya. Aku mau sholat deh. Tapi aku gak jadi ngomong sekarang deh. Ya udah deh, aku pulang. Kayak gitu. Kan gak ngomong. Penasaran ya? Besok aja. Iya, kalau besok kan nggak tahu kan nanti umurnya sampai kapan, kalau mati ntar gimana. Jadi aku mati penasaran. Sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Ini sepi banget ya tamannya, kalau malam Jumat emang sepi. Preman kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Harus diumum gitu. Kayak gitu juga. Terus? Aduh, aku lupa apa yang aku mau ngomongin tuh. Gak jadi deh. Tiba saat mengerti. Enggak. Ini sekarang. Oke, jadi aku mau ngomong itu. Aku mau jujur. Jujur apa? Tapi kamu jangan marah tapi. Dari tadi kamu bilang jujur, nggak pernah ngomong. Jujur, tapi jangan marah. Ya. Takut kamu marah, janji nggak marah ya. Jadi sebenarnya itu aku itu manusia. Ya, siapa bilang kamu tuh hantu? Tuhan tuh? Iya, kan selalu ada di pikiranmu. Tahu nggak kenapa kita itu selalu sama warna bajunya? Tahu, kebetulan. Ya kan, nggak ada yang kebetulan karena jodoh itu kan selalu bersama. Cintakan membawamu. Kembali di sini. Iya, hitam. Nah, aku punya permainan game nih. Kamu tahu kan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kan?
Akhirnya aku nyebut I love tik, kamu tinggal sambung tok gitu. Ulang ya. I love tik tok. I love gu ga. I love face book. I love insta gram. I love you tok. Seperti dulu saat bersama, tak ada keraguan, cinta kau membawamu. Enggak, kenapa Tuhan tuh menciptakan sela-sela di jari? Ya buat ngangkat lah barang. Nah, coba ya saling menyempurnakan. Dirimu yang dulu mencintaiku. Apa? Jadi sebenarnya itu aku mau jujur sesuatu. Apa ya dari tadi? Sebenarnya itu kita tuh lagi di Taman Tangerang. Jujur saja, kita mampu kembali di sini. Jujur. Bagus tuh lagu itu. Coba. Sengaja dia jujur. Ada lagunya itu tadi kan? Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cinta bagus kok suaranya. Jadi sebenarnya minum dulu. Jujur saja. Emang harus ya? Karena enak. Kalau gini. Ih, kurang. Lagi. Oh. Nah, kan lebih enak. Enggak. Tuh. Ya. Ini. Jadi sebenarnya itu, kamu jangan kaget ya. Jadi sebenarnya aku itu sadar enggak? Kamu curiga enggak? Aku ngajak kamu ketemu tiap hari terus pakai baju SMA. Sebenarnya aku itu bukan anak SMA. Kita seumuran kok, tapi aku nggak mau seumuran sama kamu. Maunya seumur hidup. Terus umur kamu berapa? Masa sama? Maksudnya, kamu berapa? 21? Hah? Aku di atas 21. Jadi sebenarnya aku tuh bukan anak SMA. Terus kenapa pakai baju SMA? Ya, jadi sebenarnya aku itu YouTuber. Maksudnya? Ya, jadi awal kita ketemu itu aku ngerekam apa obrolan kita pas ketemu. Coba buka YouTube-nya, coba mana HP-nya. Buka.
Mana? Hah? Oh, YouTube, YouTube, buka YouTube. Ivan, coba. Ivan, nah itu yang paling atas. Nah, terus ini video, ini yang pertama kita ketemu itu. Iklan, iklan. Nah itu. Nggak kencengin suaranya? Itu kamu bukan? Itu kamu bukan? Hah? Iya. Jadi sebenarnya itu aku YouTuber. Berarti selama ketemu ini kamu video? Iya. Dari awal ketemu sampai? Iya, dari awal ketemu. Hah? Itu kan yang awal kita ketemu? Banyak ya yang nonton? Berapa? Sedikit sih itu. 5. Gimana pendapat kamu? Ini ada lagi tuh. Tuh. Kamu mirip kamu itu? Hah? Kenapa? Tuh, kamu juga. Iya ya. Iya. Nah, kan nggak nyangka nggak? Nyangka nggak? Enggak, aku nggak tahu. Sumpah aku nggak tahu. Terus gimana setelah aku ngasih tahu? Coba coba buka HP-nya. Buka. Tadi itu. Angkat. Apa ini? Oh, gimana setelah aku kasih tahu? Apa pendapatmu? Apakah yang ada yang mau disampaikan? Kenapa baru bilang? Kenapa nggak bilang dari awal gitu lah, jujur aja gitu. Sebenarnya dari awal itu agak ragu sih antara percaya sama enggak ya kalau anak SMA gitu loh. Karena mukanya tua. Bukan gitu. Enggak sih tua, ya udah dewasa lah gitu. Oh. Ya 50-50. Tapi kan anak sekarang juga kalau dilihat-lihat sama aja anak sekolah. Yes. Jadi bingung. Terus setelah kamu tahu aku YouTuber, gimana? Ya aku sih ngerti kenapa kamu enggak bilang dari awal kan. Jujur gitu loh maksudnya. Enggak usah sembunyiin. Ya mungkin itu udah jalannya mungkin. Kan? Sampai berapa hari kamu tuh bohongin aku. Ya tapi niat aku kan bukan semata-mata bohong. Kan sekarang jujurnya. Gak apa-apa. Terus videonya yang ada di YouTube gak apa-apa? Hah? Ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa sih. Jangan terpaksa gitu dong. Enggak apa-apa kok. Beneran? Kamu kayak ngantuk ya? Enggak. Siapa bilang gitu? Kok minum dulu. Jadi sekarang juga lagi direkam juga. Divideoin. Kamu enggak bakal lihat soalnya gelap. Siapa bilang juga terang? Ini kan malam, bukan siang. Di belakang pohon. Apakah kamu melihat sesuatu di sana? Nah, itu kan ada pohon besar tuh. Di belakangnya, di gelap itu loh. Kamu gak bakal bisa lihat. Intinya ada kamera di sana, sekarang lagi direkam. Terus orang yang ngejagain kamera juga lagi sembunyi. Mana dia? Suruh dong keluar. Jangan. Kamu halo dulu dong. Halo dulu.
Emang lihat tahu tempatnya. Gak tahu. Jadi penonton saya itu biasanya kita panggil sahabat TS. Coba. Halo sahabat TS gitu. Coba, iya. Kamera cek dulu. Bedu. Angkat tangan, Bedu. Hai. Halo sahabat TS gitu dong. Halo sahabat TS. Gitu ya, gitu aja. Udah, yaudah, biar kita nyanyi dulu, nyanyi dulu. Masih dong. Udah, lurus, lurus, lurus duduknya, lurus. Mana tadi yang kotak serungan baju lagi? Iya, gak apa-apa lah. Tuhan, jagakan dia. Dia kekasihku, kan tetap milikku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi setulus hatiku. Udah tahu kan sekarang? Udah jujur kan? Ya udah. Ayo kita balik. Aduh, balik. Jadilah kamu kekasih.